Bagi Anda para pecinta senja, kali ini kami ingin mengajak Anda ke salah satu tempat terbaik untuk berburu matahari terbenam, tepatnya di bibir pantai Uleleh, Banda Aceh, Aceh. Tempat ini kini menjadi tempat terbaik berburu sunset, sembari menyaksikan perahu-perahu nelayan di lautan lepas kembali ke daratan. Kuningnya pancaran cahaya sinar mentari terbenam bertemu riuhnya desiran ombak di sore hari membuat semua mata akan terbuai dibuatnya. Ya, di mana lagi kalau bukan di Pantai Ulele, Kecamatan Moraksa, Kota Banda Aceh. Lokasi Pantai Ulele kini menjadi incaran baru pada sore hari bagi para keluarga serta milenial untuk bersuah foto di atas batu pemecah ombak dengan latar laut lepas, sembari menikmati suasana pantai sambil berburu matahari terbenam atau sunset. Selain warga Banda Aceh, objek wisata pantai di ujung barat Indonesia ini juga ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di luar Aceh. Nongkrong di Ulele sore hari ini. Iya, karena pemandangannya bagus kalau harinya cerah di sini. Sunsetnya menakjubkan. Untuk menikmati keindahan Pantai Ulele, pengunjung tidak dikenakan biaya sama sekali, alias gratis. Dan pantai ini sendiri dibuka untuk umum hingga maghrib saja. Hal itu dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dinilai dapat bertentangan dengan penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.